Assalamualaikum, salam olahraga. Kembali lagi bersama saya di channel Faktasia Football. Tiga pemain anyar Persib Bandung sudah datang. Mereka adalah Bojan Masilik, Victor Igbonevo, dan Indin Ko. Mereka datang bersamaan pada hari Kamis, tanggal 4 Januari 2018. In Yun Oh adalah seorang gelandang serang asal Korea Selatan. Uniknya, In Yun Ko adalah pemain asal Korea pertama yang bermain di Persib Bandung. Sebelumnya, Persib menggunakan jasa pemain Asia dari Jepang yaitu Soe Matsunaga. In Yun Oh mengawali karir di Indonesia bersama PS Bengkulu. Di Liga 1 kemarin, In Yun Oh berhasil mencetak 9 assist bersama Mitra Kukar. Sebagai informasi, di tahun 2018 ini In Yun Oh menginjak usianya yang ke-33 tahun. Selain kedatangan In Yun Oh, Persib juga kembali kedatangan Victor Igbonevo. Igbonevo adalah seorang pemain bertahan yang umurnya sama dengan In Yun Oh, yaitu 33 tahun. Igbonevo sebelumnya bermain di Liga Thailand bersama Nakhon Ratchasima FC yang musim kemarin finish di posisi ke-12 klasemen Liga Thailand. Tak puas mendatangkan bek kenamaan Victor Igbonevo, Persib kembali merekrut pemain asing yang posisinya adalah bek. Bek yang satu ini pernah bekerja sama dengan pelatih Mario Gomez di South China. Pemain tersebut bernama Bojan Malisic. Bojan Malisic adalah pemain asal Serbia yang berposisi sebagai pemain bertahan. Sama seperti Yun Oh dan Igbonevo, Bojan juga lahir pada tahun 1985 yang artinya mereka sama-sama berusia 33 tahun. Jadi itulah 3 rekrutan Persib Bandung di awal tahun 2018 ini. Apakah masih ada pemain lain yang akan bergabung dengan Persib? Kita tunggu saja kabar selanjutnya. Jangan lupa dukung kami dengan cara klik subscribe dan share video ini. Terima kasih, salam olahraga.